Wabarakatuh. Oke, duduk. Oke, baca doa. Okey, baik, kita akan mulakan kelas kita pada hari ini, Filipi hari ini, dengan nyanyian lagu Kelajuan. Okey, semua berdiri. Okay, ready? Okay. Perjalananku sungguh jauh, kadang laju tak melulu, dan kukirakan kelajuan kereta Honda ku kira kelajuan. Sungguh mudah jarak bahagikan dengan masa, kira kelajuan sungguh mudah jarak bahagikan dengan masa. Kira jarak senang sangat laju darat masa, kira masa jarak berlaju. Kira jarak senang sangat laju darat masa, kira masa jarak berlaju. Laju keretaku, semakin bertambah kelajuan, jarakkan bertambah juga. Semakin bertambah kelajuan, masakan berkurang, kira kelajuan. Sungguh mudah jarak bahagikan dengan masa, kira kelajuan sungguh mudah jarak bahagikan dengan masa. Kira jarak senang sangat laju darat masa, kira masa jarak berlaju. Kira jarak senang sangat laju darat masa, kira masa jarak berlaju. Laju keretaku. Okey, terima kasih. Okey, baik. Jadi kita dah nyanyi lagu Kelajuan, yang mana ia berkaitan dengan topik yang bakal dipelajari pada hari ini. Di mana semalam kamu telah tahu tentang maksud kelajuan dan juga unit-unit tentang kelajuan. Ingat lagi tak unit-unit kelajuan semalam? Okey, siapa boleh bagi tahu saya apa satu unit kelajuan yang belajar semalam? Sebelum kita belajar hari ini. Okey, apa ya? Sentimeter per saat lagi? Ha. Meter per saat lagi? Ha. Kilometer per jam. Itu yang dipelajari semalam lah. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita nak buat satu aktiviti ataupun eksperimen, yang mana itu tajuknya mengkaji hubungan antara, cuba baca, mengkaji hubungan antara kelajuan dengan masa. Saya harap semua sekali dah selesai template yang saya bagi semalam, template laporan amali, dan kita ada objektif pembelajaran kita. Yang pertama, cuba baca objektif dia. Okey, kita punya kriteria kerjayaan ada dua. Baca yang pertama. Menjalankan eksperimen secara berkumpulan dengan
Berapa pun boleh ubah kena tentukan. Tiga. Okey. Baik, kemudian yang kedua. Okey, baik. Saya harap ini semua dah awak dah siap salin template kosong dia. Okey, yang mana tu tajuk kita hubungan antara kelajuan dengan masa, alat dan bahan yang diperlukan pada hari ini. Yang pertama apa dia? Landasan. Kemudian? 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 Okey, baca tujuan. Okey, jadi sebelum kamu menentukan pemboleh ubah, saya nak bagi dulu peralatan-peralatan yang bakal digunakan pada hari ini. Yang pertama, Okey, wakil kumpulan ni landasan yang kita nak gunakan. Okey, biasa kalau tajuk kesiran sebelum ni kita guna landasan yang besar. Yang besar. Yang ini kita gunakan landasan yang lebih kecil. Okey. So wakil kumpulan bagi ambil satu landasan, satu. Ini hati-hati sikit, takut cabut. Kemudian kita perlukan juga apa dia? Guli. Guli. Ya, guli kat belakang. Guli satu kumpulan satu. Okey, satu cukup eh? Satu je guli. Dan kita perlukan ni apa dia? Bongkah kiup satu kumpulan, saya bagi dua. Okey. Nasiblah ada yang pecah-pecah sikit. Okey. Dan satu lagi jam. Kejap lagi saya bagi. Okey. Sekarang awak dah ada apa dia? Landasan, guli, dua bongkah. Mungkin ada yang dah tahu dah nak buat macam mana. Okey. Guli tu mestilah guli nak buat apa? Letak dekat atas landasan. Letak macam mana? Okey. Dapat tak bayangan bila saya bagi peralatan-peralatan ni nak buat macam mana? Nampak? Siapa boleh cadangkan macam mana nak buat? Mula-mula macam mana? Kedua macam mana? Ah, Khalis. Mula-mula macam tu, okey. Ah, mula-mula macam ni. Ayat dia macam tu je. Mula-mula macam ni. Ha, okey. Lepas tu? Lepas tu macam tu. Dua bongkah kip. Dua bongkah kip. Lepas tu? Guli? Ni. Mula-mula tadi? Tak letak guli? Letak. Letak. So macam mana? Macam tu. Lepas tu jam untuk buat apa? Jam untuk ambil masa. Dari mana ke mana? Dari sini ke sana. Okey. So mula-mula mula-mula gini. Lepas tu gini. Okey. So di situ okey, nampak tak di situ? Mula-mula gini. Okey, semua orang nampak mula gini. Gini maksudnya apa? Apa? Rendah. Rendah. Yang kedua? Tinggi. Rendah dan tinggi. Sama tak rendah dengan tinggi? Lain. Maksudnya kita telah buat apa kat sini? Kita telah memanipulasi apa? Kita telah memanipulasi ketinggian landasan. Jadi secara automatik kita dah dapat kat sini pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu
Ketinggian landasan. Ketinggian landasan. Okey, dah dapat satu pemboleh ubah yang mana? Kat situ. Pemboleh ubah di manipulasi dulu kita jumpa. Betul tak? Okey. Pemboleh ubah dimalarkan. Malar tu apa? Benda yang sama. Apa yang langsung tidak berubah dalam penyiasatan ini? Yang kita kekalkan. Apa? Apa dia? Saiz guli. Guli ni. Jangan letak guli saja eh. Tapi kena ada parameter dia iaitu saiz. Saiz guli. Okey. Dan apa pemboleh ubah yang bergerak balas? Yang kita nak perhatikan pada akhir penyiasatan. Kita nak ukur apa? Seorang ramai bolak je tak faham. Okey, angkat tangan seorang. Apa yang bergerak balas? Okey, Iris. Masa yang diambil oleh guli untuk menuruni landasan. Masa yang diambil oleh guli untuk menuruni landasan. Sama-sama sebut apa dia pemboleh ubah bergerak balas? Masa yang diambil oleh guli untuk menuruni landasan. Okey, baik. Sekarang lengkapkan ketiga-tiga pemboleh ubah tu. Lengkap kan? Pemboleh ubah gerak balas. Tak boleh. Ni. Yang duk sebut tadi. Apa? Yang last sekali sebut tadi. Mu tak tulis lagi semalam. Oh, dah insya-Allah. Mana semalam kan dah salih? Namsha. Hey, semalam kan dah salih? Okey. Pemboleh ubah dimalarkan apa? Kita ulang balik. Pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas. Okey, baik. Sekarang sebelum kita buat eksperimen, kita perlu buat hipotesis. So, kita tahu hipotesis cara kita tulis jika dan maka. So, jika apa, maka apa? Jika PM. Maka PB. Jika ketinggian landasan bertambah, masa yang diambil oleh guli untuk menuruni landasan. Okey, Raika, terus ulang balik hipotesis. Debor Raika. Ketinggian landasan bertambah, maka masa yang diambil oleh guli untuk menuruni landasan kurang. Okey. Ulang balik kelas. Jika ketinggian landasan bertambah, maka masa yang diambil oleh guli untuk menuruni landasan kurang. Okey. Jadi kita dah tahu macam mana cara nak buat. Cuma sebelum buat tu, saya galakkan awak untuk melakar rajah. Rajah labelkan. Guli mana, landasan mana, bokah mana. Cuba lakarkan, buat lakaran rajah yang kita perlukan untuk menjalankan eksperimen ini. Kalau boleh guna pembaris lah, kalau boleh. Barulah saya bagi jam. Ini jam eh. Tak pergi pagi tadi. Tak pergi pagi tadi. Thank you.
Oops. Ya, buat lakaran dan juga labelkan. Bukan lakaran gitu, Min. Lakaran susunan dia macam mana? Buli duduk atas landasan gitu. Ah, ni gini gini. Ah, gini. Tak payah langkah satu, langkah dua, satu lakaran je. Okey. Ya, ambil yang lawa sikit. Ini. Ya. Ni landasan tak sampai bawah eh. Oh ni, ni kami. Okey, saya dah dapat beberapa contoh lakaran daripada apa yang dilakar oleh kawan kamu. Saya tunjukkan sini. Balik sikit. Okey. Ni lakaran dari siapa ni? Okey, so guli dua bongkah dan landasan. Okey. Dan satu lagi macam ni. Lebih kurang macam nilah lakaran dia. Okey. Ha, bukan lakar satu alat, tak. Okey, ada lakaran, ada label. Guli, ada bongkah kiub, ada landasan. Okey, so kita nak ukur masa dari mana ke mana? Dari atas, dari hujung landasan atas ke hujung landasan bahagian bawah. So inilah lakaran ni. Okey. Ataupun ni lah lakaran dia. Okay, yang ni lagi smart lah. Ha, cuma tak ada label. Okay, ni apa? Guli. Ni apa? Landasan. Ni? Dua bongkah. Boleh satu pun tak apa, tapi kita nak buat lakaran dia. So, keputusan dia kita akan catatkan dalam jadual nanti. Alright. Dah sedia untuk buat? Dah? Jadual dah ada ke belum? Belum. Ha, buat jadual dulu. Buat jadual dulu. Buat jadual. Thank you.
Balik jadual. Menuruni. Mana jadual ni? Ya, okey. Okey, baik, saya kira ramai dah siap. Okey. So, bolehlah mula sekarang. Macam mana nak buat? Okey, boleh buat sekarang. Okey, semua orang kena buat eh. Buat. Pastikan masa tu kosong. Reset dulu, reset dulu. Tahu tak nak guna stopwatch tu? Oh. Tahu eh. Kalau rasa tak puas hati dengan masa tu, kita boleh ulang banyak kali. Sampailah puas hati dengan catatan yang kita dapat. Apa? Berapa? 1.0. Reti tak baca stopwatch tu? Saya dah ajar kan? Ha. Dua. Apa? 1.0. Yang belakang tu perpuluhan eh. Yang belakang sekali tu perpuluhan. Itulah nanti nak menentukan antara tinggi dengan rendah. Apa? Berapa? 1.0. Haa. Saat. Berapa? Ha. Ha. Eh, mahal lah. Seminit? 1.50. Ni berapa? Yang ni 1.79. Atau berhati buat lagi? Lagi laju. Satu, dua. 1 tak tepat. 1.00 ah. Tulis perpuluhan tu. Bagi nampak beza dia. Okey, dah buat untuk ketinggian yang berbeza. Okey, dah puas hati dengan keputusan. Okey, catatkan keputusan dalam jadual. Thank you.
Okey. Okey, guli manakah yang mencatatkan masa yang lebih cepat? Guli yang tinggi. Guli yang ayat betul sikit. Guli yang menuruni landasan yang lebih tinggi. Ah, tu baru ayat tepat dia. Okey, baik. Kalau dah puas hati, boleh tengok soalan ini. Saya anggap ini dah awak berjaya buat. Cuma saya nak ambil satu contoh keputusan kumpulan mana-mana je. Mana ada 0.01 ni? 1.79, 1.29. Mana saya nak tengok satu keputusan yang okey ni, okey. Cari ni sikit. Okey. Okey, kita tengok keputusan ni daripada kawan awak. Okey, baik, tengok sini, semua orang tengok sini. Okey, dia punya rajah pun okey, ada label semua. Ketinggian landasan dan juga masa yang diambil oleh guli untuk menuruni landasan. Dia tulis sini 1 bongkah kiub, 2 bongkah kiub. Masa 1.90 saat untuk 1 bongkah kiub, manakala untuk 2 bongkah kiub 1.00 saat. Menunjukkan ini lebih cepat. Bila lebih cepat bermakna lebih laju. Okey. Kalau katakanlah sini ketinggian landasan, kita tak nak tulis 1 bongkah kiub, 2 bongkah kiub. Kita nak gantikan dengan apa? Bukan saya kata ni salah, ni pun betul. Kita nak gantikan dengan apa? Ni apa? Rendah tinggi. Pun boleh. Okey. Baik. Okey, kita ada 6 soalan. Okay, saling soalan ini dan jawab kesemua 6 soalan. Guli, kamu dah takut main. Ambil gambar aktiviti budak.
Ambil tambah tengah buat jawab soalan. Jangan ambil masa saya je. Tinggi ke? Apa? Kalau kita tambah perkataan ni sebelum sebelum tinggi. Lagi sedap. Bukan kuip, tiup. Soalan satu tu saya dah tanya ke belum tadi? Ha? Dah tanya ke belum? Dah kan? Ha. Tengok buku sekejap. Anu. Oh ni. Okey, siapa dah jawab soalan nombor satu? Saya nak dengar jawapan. Okey. Soalan, baca soalan, baca jawapan. Okey, semua orang boleh dengar apa jawapan daripada An-Nur. Soalan. Buli manakah menuruni landasan dengan lebih cepat? Buli yang melalui dua bokah tu. Okey, An-Nur jawab. Buli yang melalui dua bokah kub. Boleh terima tak? Siapa jawab lain? Oh, ramai. Farhan Amir. Sama lah tu. Cuma dia tak ada dengan je. Okey. Sama juga? Akif. Sama dengan Farhan? Tak? Sama. Siapa lain? Anissa. Guli yang menuruni landasan yang tinggi. Boleh? Boleh. Nak cantikkan sikit lagi. Bukan salah. Betul. Zamir. Guli yang menuruni landasan yang lebih tinggi. Nak kata melalui dua kiub, boleh. Nak kata lebih tinggi pun, boleh. Tak ada masalah. Pun dua-dua betul. Okey, sekarang kita nak cuba jawab soalan yang kedua. Kenapa? Kenapa guli yang menuruni landasan tersebut, maksudnya landasan yang lebih tinggi itu cepat turun? Sebab apa?
Ha. Sebab apa? Ya. Tak apa, salah tak apa. Siapa nak cuba jawab? Iris. Kerana guli yang menuruni landasan lebih tinggi. Hei, kenapa guli yang menuruni landasan lebih tinggi lebih cepat? Kerana menuruni landasan lebih tinggi. Ya, salah. Tak betul. Rafiq Akram. Kerana landasan semakin tinggi. Oh, salah. Kerana ketinggian landasan semakin tinggi. Salah. Bukan itu sebab dia. Kenapa, persoalan yang sekarang, kenapa guli yang menuruni landasan lebih tinggi, lebih cepat? Ha. Kenapa? Saya dah jangkakan dah jawapan awak ni sebab landasan tinggi. Tu saya jangkakan dah. Okey, siapa boleh jawab? Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Dia kaitan dengan clue dia, dia kaitan dengan topik pembelajaran kita. Ha. Okey, Raikal. Okey, dengar Raikal. Tak tahu ni betul tak ni? Kerana jika ketinggian landasan bertambah, maka masa yang diambil oleh guli untuk menuruni landasan bertambah. Oh, dia jawab hipotesis pula. Kerana jika, dia jawab hipotesis. Tak betul. Okey. Okey, Adlina. Kerana guli tersebut lebih daya. Lebih? Buang daya. Lebih? Lebih? Buang kelajuan. Lebih? Lebih apa? Simple je. Kerana guli tersebut lebih? 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 Laju. Ah, tu je mudah je jawapan dia. Kerana guli tersebut lebih laju. Sebab kita belajar tajuk apa ni? Kelajuan. Apa jawapan dia? Sebab apa? Sebab apa? Ah, lebih laju. Bukan sebab landasan tu tinggi. Okey. Okey. Baca soalan nombor 3. Tuliskan pemerhatian kamu. Pemerhatian maksudnya apa yang kita nampak. Macam mana? Sebenarnya soalan nombor 1, nombor 3 sama dengan soalan nombor 1. So macam mana jawapan dia? Okey, Afia. Guli. Guli yang menuruni landasan yang lebih tinggi. Ha? Lebih cepat. Nah, lebih cepat. Berbanding guli yang menuruni landasan yang rendah. Okey, ulang sekali lagi. Betul dah tu. Guli yang menuruni landasan yang tinggi lebih cepat berbanding guli yang menuruni landasan yang rendah. Okey, bagus Afia. Tepuk untuk Afia. Okey, guli yang menuruni landasan lebih tinggi lebih cepat berbanding guli yang menuruni landasan lebih rendah. Okey, saya dengar Anu ayat dia lain sikit tadi. Cuba tengok. Kita nak dengar pelbagai jawapan. Tapi nak tengok, nak banding jawapan tu adakah ia boleh diterima ataupun tidak. Okey, dia mula dengan didapati. Dia orang mazhab didapati. Okey, didapati masa didapati masa diambil cara istilah didapati pemboleh ubah bergerak balai. Didapati masa yang diambil oleh guli untuk meruni landasan yang dia suka yang dua bongkar kiuk tadi. Dua bongkar kiuk lebih cepat. Boleh ke tak boleh? Boleh juga. Boleh juga. Tak ada masalah. Ataupun sama saja dengan jawapan soalan nombor 1 tadi. Apa jawapan nombor 1 tadi? Tambah sikit belakang tu. Guli yang menuruni landasan lebih tinggi, lebih apa?
lebih cepat berbanding guli yang menuruni landasan yang lebih rendah. Sama saja. Cuma kena lengkapkan ayat yang nombor satu. Adakan sedikit perbandingan. Okey. Boleh soalan nombor satu, dua, tiga boleh dah kan? Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor empat. Baca soalan nombor empat. Berikan satu inference sebab berdasarkan pemerhatian kamu. Maksudnya, kenapa guli yang menuruni landasan paling tinggi itu lebih cepat berbanding yang menuruni landasan yang lebih rendah? Kenapa? Sebenarnya soalan nombor 4 sama dengan soalan nombor 2. Cuma teknik penyoalan yang berbeza. Okay, so ada perbezaan di situ. Sebab itu kita kena menguasai kepelbagaian jenis soalan. Soalan nak sama je jawapan dia, tapi cara dia tanya tu berbeza. So apa dia? Sebab apa? Kerana apa? Kerana guli tersebut, sebab tersebut tu merujuk kepada nombor 3. Kerana guli tersebut lebih laju. Sama bulat-bulat dengan soalan nombor 2. Okey, soalan yang kelima. Apa soalan dia? Baca soalan dia. Macam mana nak guna kesimpulan? Macam mana nak jawab kesimpulan? Sama dengan cara jawab apa? Hypothesis. So bunyi dia macam mana? Jika? Okay. Okay. Sama sebiji dengan hypothesis. So maka hypothesis yang awak buat tadi tu diterima atau tidak? Berdasarkan keputusan? Diterima lah kan? Sebab sama dengan keputusan. Lebih laju. Landasan. Okey, ulang balik jawapan bagi kesimpulan. Jika Rafiq Hidayat. Jika ketinggian landasan bertambah, maka masa yang diambil oleh guli menuruni landasan berkurang. Okey. Itu jawapan dia. Ulang balik kelas.
Okey, baik. Soalan yang last sekali. Yang selalu tak boleh jawab ni. Apakah, baca soalan nombor 6. Apakah definisi secara operasi bagi kelajuan guli, bagi penyiasatan ini? So, kita mula dengan apa dulu? Kelajuan guli ialah. Itu mesti. Lepas tu apa? Gabungan dengan? PB. Apa PB nya? Masa yang diambil oleh guli untuk menuruni landasan. Tambah sikit lagi dengan PM. Apabila PM beza. Cuba tengok amali yang sebelum ni, yang geseran tu. Okey, boleh eh? Jadi, ingat balik cara jawab definisi secara operasi. Mula dengan istilah yang diberikan. Apa istilah dia dalam soalan itu? Kelajuan apa? Kelajuan guli. Buat jangan sibuk jantan tu, jawab soalan. Jawab soalan. Ni tak jawab langsung ke? Alahai. Yang mana? Apabila? Boleh raikan definisi secara operasi. Kelajuan ialah PB. PB mana PB? PB apa? Apa? Okay, Zul, kali saya duduk dekat dia tak boleh menulis lalu. Apabila kelajuan guli ialah PB. Ingat mudah je, kelajuan guli ialah PB apabila PM berbeza. Tu je cara dia. Mudah je definisi secara operasi. Istilah ialah PB apabila PM berbeza. Senang je kan? Istilah ialah PB apabila PM berbeza. Apa istilah ialah? Istilah apa? Istilah dia? Ni lah, kelajuan guli. Kelajuan guli ialah, bukan kelajuan saja, kelajuan guli sebab berdasarkan eksperimen ni. Kelajuan guli. Thank you.
Ialah PB. PB, ni PB. Ni PB. Ni lah PB. Alah. Okey, dah boleh dah? Dah. Okey. Macam mana jawapannya? Nak dengar sikit. Kelajuan guni ialah masa yang diambil oleh guni untuk menuruni landasan apabila ketinggian landasan berbeza. Haa. Istilah dia, apa istilah dia? Kelajuan buli. PB? Masa yang diambil oleh guli untuk menuruni landasan. Apabila PM? PM-nya? Ketinggian landasan. Tambah perkataan? Berbeza. Okey, mudah je. Tapi kita kena selalu buat lah, barulah senang. Okey, saya nak dengar balik jawapan daripada mula-mula. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, nombor satu. Siapa nak jawab? Nombor satu. Guli manakah menuruni landasan dengan lebih cepat? Guli manakah menuruni landasan? Okey, Rafiq Akram. Guli yang menuruni landasan yang lebih tinggi. Okey, nombor dua. Siapa nak jawab? Kumpulan lain pula. Kumpulan ni tak jawab ni, kumpulan ni. Tak ada orang angkat tangan ni. Kumpulan tu dia aktif. Saya sebut nama lah. Anu banyak kali dah. Amira. Kenapa guli tersebut menuruni landasan lebih cepat? Dua lah. Kerana guli tersebut lebih laju. Nombor tiga. Nombor tiga Zamiah banyak kali dah. Saya nak orang lain pula. Saya nak Faiz. Faiz, nombor tiga. Okey, didapati guli yang menuruni landasan lebih tinggi catatkan masa yang lebih cepat berbanding guli yang menuruni landasan lebih rendah. Okey, nombor empat. Nombor empat. Dia angkat tangan gitu ya. Malu. Kerana guli tersebut lebih laju. Nombor lima. Okey, Azamir. Acak kali jengkat. Okey, jika ketinggian landasan bertambah, maka masa yang diambil oleh guli untuk menuruni landasan berkurang. Enam. Apakah definisi secara operasi bagi... Okey, arahkan. Mula semula. Kelajuan guli ialah okey, perfect. Baik. Terima kasih. Okey, yang mana tak siap lagi tu, tolong siapkan dengan jawapan yang betul. Kita nak pergi kepada kuis buzzer. Okey. Okey, dengar, tengok semua orang tengok depan ni. Okey, kumpulan yang nak jawab tekan buzzer. Okey, sekumpulan murid, tengok soalannya, telah menjalankan penyiasatan untuk mengkaji hubungan antara jenis pergerakan dengan masa yang diambil untuk melalui jarak 50 meter. Okey, so keputusan yang diperoleh adalah seperti berikut. Maksudnya, seorang murid yang sama, dia akan buat tiga jenis pergerakan. Berjalan perlahan, berlari perlahan dan berlari pelantas. Berjalan perlahan dicatat masa 1 minit. Berlari perlahan 30 saat. Berlari pantas 15 saat saja untuk melalui jarak berapa meter? 50 meter. Jaga nak jawab kan buzzer. Okey, soalan yang pertama. Soalan mudah ya. Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini?
Okey, tekan buzzer, tekan buzzer. Okey, ha. Betul. Okey. Baik. Soalan yang kedua. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Okey, ha, Izun. Masa, betul? Tak, tak betul. Okey, Afia. Jenis pergerakan, betul. Okey. Apa pemboleh ubah yang bergerak balas? Cepat. Tekan masa. Boleh ubah bergerak balas. Kulana tu jawab. Kulana tekan. Kulana ni. Ha, okey. Apa dia? Masa yang diambil. Masa yang diambil. Sebut masa je pun betul dah. Okey, betul. Okey. Ni mudah. Soalan keempat. Jenis pergerakan manakah mencatatkan masa yang paling singkat dan mengapa? Ha, pulang mana tu? Pulang mana? Ha, pulang mana? Kenapa tekan? Saya nampak pulang belakang ni. Pulang mana? Pulang ni? Ha, sekali lagi. Jenis pergerakan manakah mencatatkan masa paling singkat? Mengapa? Ha, paling ni senang. Ni senang kan? Ha, mengapa? Senang je tak? Sama je dengan tadi. Okey, cepat. Salah tak apa. Takut salah. Pergerakan mana mencatatkan masa yang paling cepat, paling singkat dan mengapa? Okey, Azamil. Berlari pantas. Sebab? Okey. Bijak Zamir. Okey. Ubah sikit perkataan tu. Ha, okey. Betul dah, berlari pantas. Kerana? Ha, okey. Kumpulan mana nak cover kumpulan ni? Okey. Ha, Faiz. Okey. Kerana ia paling laju. Betul. Okey. Okey. Ah, ni boleh katakan kebat sikit lah sebab tak ada dalam ni. Ramalkan jenis pergerakan yang boleh mencatatkan masa yang lebih singkat berbanding berjalan perlahan. Ha. Ramalkan jenis pergerakan yang boleh mencatatkan masa yang lebih singkat pula. Yang lebih lama lah, lebih singkat. Soalan ni salah. Yang lebih panjang. Ha, buang sikit salah. Yang lebih lama. Ah, okey. Berbanding berjalan perlahan. Berjalan perlahan berapa? Berapa masa dia? 1 minit. Ah, cadangkan satu pergerakan yang mencatatkan masa yang lebih lama berbanding berjalan perlahan. Okey. Merangkak. Boleh. Lagi saya nak pelbagai jawapan. Dia bukan satu jawapan, dia banyak jawapan. Apa lagi yang awak rasa? Ah, okey, Amsha. Menderak. Ha? Menerak gitu? Ah, ha, boleh. Lagi? 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 Lagi. Ha. Dia ada satu jawapan yang orang kata yang boleh kita ubah suai daripada berjalan perlahan tu sendiri. Okey. Berjalan lah. Tak betul. Tak terima berjalan. Apa yang lebih? Okey. Ha? Mencangkul tak gerak. Mencangkul orang itu. Tu nak berok. Ha. Okey. Apa? Jalan itik. Boleh? Berjalan itik. Lagi? Tapi tak tekan. Ha. Tekan. Okey. Lagi? Okey. Awak dah tahu tak satu? Cuba fikir daripada perkataan. Okey. Saya bagi clue eh. Daripada perkataan berjalan perlahan ni boleh terbit satu perkataan. Berjalan lebih perlahan. Betul tak? Betul tak? Berjalan perlahan. Berjalan lebih perlahan. Berjalan terlalu perlahan. Berjalan semakin perlahan. Semua boleh. Nampak? Senang tak? Senang. Okay. So, itu dia. Hari ni kita belajar. Banyaklah kita belajar. Kita awak dah berjaya buat eksperimen. Hari ni, di mana dapat dah keputusan. Guli mana yang bergerak lebih cepat? Guli yang menuruni landasan yang lebih tinggi. Sebab apa yang tinggi? Sebab dia tinggi. Sebab kerana guli tersebut lebih laju. Itu yang paling penting hari ini kita dapat
bahawa jika kelajuan bertambah, maka masa diambil oleh pegangan guli itu berkurang. Okey, so itu saja untuk hari ini. Okey, dah ambil masa dah. Awak pun masuk lambat tadi kan? Okey, itu saja. Terima kasih. Boleh hantar barang, kita hantar barang. Landasan. Landasan tak sini. Landasan. Bongkah pun hantar sini lah. Bongkah hantar sini. Guli, guli. Okay. Guli dan juga jam. Ha, jam tak sini. Tak. Hari esok kan? Esok kita akan buat pula mengkaji hubungan antara kelajuan dan juga jarak. Okey, esok kita akan buat mengkaji hubungan antara kelajuan dan jarak. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Boleh beratur kat luar.